Dari data Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Manokwari, per tanggal 26 Desember 2021, Kabupaten Manokwari sudah menjadi daerah hijau dari COVID-19 karena tidak ada lagi kasus terkonfirmasi positif yang tercatat. Dari awal April 2020 hingga hari ini, jumlah terkonfirmasi COVID-19 di Manokwari ada sebanyak 8.713 jiwa. Data pasien sembuh sebanyak 8.639 jiwa dan 74 jiwa meninggal dunia. Kasus terkonfirmasi COVID-19 sampai dengan hari ini paling banyak terjadi penularan di klaster keluarga dengan kasus sebanyak 5.734 jiwa. Di klaster perkantoran sebanyak 1.363 jiwa dan pelaku perjalanan yang menyumbangkan kasus sebanyak 1.147 jiwa. Suspek harian kumulatif tahun 2020-2021, distrik yang masyarakatnya banyak terjangkit ada di distrik Manokwari Barat. Untuk tren kasus positif terjadi peningkatan yang sangat signifikan di pertengahan bulan Juni 2021 hingga awal September, di mana per minggunya bisa mencapai 774 jiwa yang terkonfirmasi. Dari data tersebut, Kabupaten Manokwari sudah hijau dari COVID-19, namun tetap diwajibkan untuk mengutamakan protokol kesehatan agar tidak ada lagi kasus yang terkonfirmasi ke depan hari. Gemblin Bangun mengabarkan.